Tidak terlalu jauh dari Jalan Malioboro, terdapat sebuah kampung yang bernama Jogokaryan. Kampung ini memiliki kegiatan rutin yang selalu digelar selama bulan Ramadan. Dengan khususnya, mohon untuk sampah, sampahnya menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Setiap tahunnya, kegiatan ini selalu dipadati oleh pengunjung yang ingin mencicipi menu berbuka puasa gratis di Masjid Jogokaryan ataupun sekedar untuk ngabuburit. Tahun ini, Kampung Ramadan Jogokaryan dibuka pada Senin 11 Maret 2024 yang lalu. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta membuka secara langsung kegiatan di Kampung Ramadan Jogokaryan ini. Program ini juga melibatkan Pemkot Yogyakarta, di mana ini adalah bagian dari program pemberdayaan takmir. Jadi, ini bukan hanya tentang kegiatan peribadatan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Ragam pilihan menu berbuka dengan harga terjangkau inilah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk mengisi waktu menunggu berbuka atau ngabuburit di sini. Oke, selamat sore semuanya. Jadi saya Jordan Olohan. Saya tadi di sini berkunjung di Pasar Jogokaryan dan kebetulan ada Pasar Ramadan. Dan saya ini orang Semarang, baru pertama kali mengunjungi Pasar Jogokaryan ini. Perasaan saya sih di sini ramai sekali dan menarik sekali. Banyak orang-orang yang sedang ngabuburit menunggu jam buka puasa di Pasar Jogokaryan ini. Dan harapan saya di bulan Ramadan ini, semoga di bulan yang penuh berkah, di bulan yang suci dan penuh berkah ini, kita semua bisa menjadi seseorang dan pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu, terima kasih. Kegiatan Kampung Ramadan Jogokaryan terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan UMKM serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Ada banyak ragam makanan yang bakal kalian jumpai di sini, seperti makanan khas daerah Jogja dan makanan daerah lainnya. Panitia berusaha menciptakan suasana tetap dalam koridor Islami, di mana para pedagangnya diwajibkan berpakaian rapi dan pengunjungnya tidak diperbolehkan menikmati makanan dan minuman sebelum azan maghrib berkumandang. Sebenarnya saya lagi ngabuburit aja sih di sini, lagi cari-cari takjil, dan kebetulan saya baru tahu juga di Masjid Jogokaryan ini ada membagikan makanan 3.500 orang gitu. Nah, makanya saya tertarik banget di sini. Merah putih ya, Mas. Takjil dibagikan kepada seluruh warga, tidak lain karena berharap mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Dan ini adalah bentuk support terhadap sesama atau gotong royong antar sesama. Selain persediaan berbuka di masjid, para panitia juga menyiapkan roti untuk dibagikan kepada masyarakat yang ingin berbuka. Berjaga-jaga jika makanan di dalam masjid sudah habis. Sejak dulu, panitia biasanya menghabiskan sekitar 800 sampai 1000 piring makanan untuk warga. Kini, jumlah makanan gratis yang dibagikan untuk berbuka puasa di Jogokaryan terus bertambah hingga mencapai 3000 piring per hari saat Ramadan. Tidak mahal, langsung aja diserbu, takutnya kehabisan. Anda, khususnya untuk yang putri, tas Anda, tolong pastikan ditenteng di depan, jangan di belakang ataupun di samping. Selain itu, para pengunjung juga disuguhkan dengan kegiatan atau acara mendongeng yang bertajuk Sebulan Jogokaryan. Sebuah pertunjukan dongeng untuk anak-anak yang diselenggarakan setiap minggu selama Ramadan dan dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
Lokasinya berada di sebelah barat laut Masjid Jogokaryan. Banyak warga-warga yang bertukar cerita kesehariannya di kampung Ramadan ini. Dengan ucapan apa? Alhamdulillah bersyukur. Kampung Ramadan Jogokaryan dikenal dengan keramahan dan kesederhanaan warganya yang menyambut para pengunjung dengan senyum dan kehangatan. Tidak hanya menyediakan berbagai makanan spesial dan event saja, tetapi warga sekitar juga bergotong royong untuk membersihkan wilayah ini setelah selesai berjualan. Selama 20 tahun terakhir, Kampung Ramadan Jogokaryan konsisten menghadirkan pasar sore Ramadan yang melibatkan ratusan UMKM dan menyediakan ribuan porsi buka puasa gratis. Dalam 20 tahun perjalanan ini, Kampung Jogokaryan menggandeng 324 pedagang yang merupakan warga sekitar dan membuka berbagai stand kuliner hingga menawarkan produk UMKM. Bagi mereka yang ingin membuka usaha di sini, caranya mudah. Para panitia memberikan syarat yang tidak terlalu birokratis untuk memulai berdagang di Kampung Ramadan Jogokaryan. Yang pertama harus dilakukan adalah datangi panitia di Sekretariat Masjid Jogokaryan, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah itu, kalian bisa memilih tempat di mana ingin membuka stand makanan kalian, dan meminta izin kepada tuan rumah untuk memakai halaman rumah mereka untuk berdagang. Kampung Ramadan Jogokaryan ini telah dibuka sejak tahun 2004 dan kini sudah 20 tahun berjalan. Melalui kegiatan seperti ini, tentunya kita semua bisa menikmati dan menghidupkan suasana bulan Ramadan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita semua mampu menggerakkan sektor ekonomi warga kecil di wilayah ini. Dan ini adalah salah satu ikon gelaran Ramadan di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Ramadan Jogokaryan. Terima kasih telah mengikuti kami sampai di sini. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga bulan suci ini membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk kita semua. Sobat BKN dimanapun berada, bulan Ramadan itu termasuk bulan yang penuh kebahagiaan. Terutama kita melihat jelang buka puasa, biasanya banyak warung-warung dadakan yang dibikin oleh warga yang menjajakan berbagai ragam makanan. Bahkan ada makanan-makanan tertentu yang tidak ada di bulan-bulan lain, dia hadir di bulan Ramadan. Kalau di Jakarta tentu ada kolak biji salak. Di luar bulan Ramadan kita agak kesulitan mencari kolak biji salak. Bahkan ada semacam anekdot, biji salak itu keras kalau di selain bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan biji salak jadi empuk karena jadi kolak. Selain itu tentu aneka gorengan, aneka lauk dan lain sebagainya yang dijajakan oleh orang-orang di sekitar kita. Di perkampungan di Jakarta ini mungkin tidak terhitung jumlah warung yang memang tiba-tiba ada di bulan Ramadan. Semangat masyarakat memanfaatkan bulan Ramadan untuk mencari tambahan rezeki. Mungkin bagi mereka yang suatu saat akan mudik menjadi tambahan ongkos atau dana untuk pulang ke kampung halaman. Nah, ini sesuatu yang sangat menggembirakan karena memang kita berbahagia, kata Nabi Muhammad itu, dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Yang pertama, ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, ketika bermunajat kepada Tuhannya. Nah, di bulan Ramadan, kita berbuka puasa secara kolektif, serempak, menunggu kumandang azan maghrib dengan aneka ragam makanan yang sebelumnya kita buru sambil ngabuburit. Disinilah kebahagiaan. Apalagi kita lihat juga banyak anak-anak yang masih muda
begitu cerianya mencari makanan di bulan Ramadan itu jelang berbuka puasa. Tentu ini sesuatu yang sangat nikmat dan harus kita syukuri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah menegaskan bahwa barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan kenikmatan, dan barang siapa yang kufur tidak mensyukuri nikmat yang ada, maka ingatlah bahwa adabku sangat pedih, kata Allah. Maka bulan puasa itu adalah bulan yang sangat tepat untuk kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat sehat kita bisa menjalankan ibadah puasa, dan juga nikmat-nikmat yang kemudian bisa kita rasakan, kita nikmati, yang kemudian itu juga harus melahirkan rasa syukur. Selain itu, jangan lupa kita juga punya tradisi berbagi takjil. Karena sedikit sekecil apapun takjil yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu nilai pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang memberikan takjil untuk berbuka puasa kepada orang lain, dia sama mendapatkan pahala seperti orang yang puasa. Bayangkan, kita puasa, berbagi takjil, pahala kita berpuasa dapat, kemudian kita juga dapat pahala orang yang menerima, pahala sebesar puasanya orang yang menerima takjil kita. Maka disitulah kita harus memiliki semangat berbagi, syukur-syukur bisa lebih besar makanan yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik di jalanan ataupun di tempat manapun yang memang kita lihat mereka itu mungkin memiliki keterbatasan ekonomi untuk membeli makanan-makanan yang nikmat di bulan Ramadan. Nah, kita tahu di bulan Ramadan juga ada anjuran untuk mempercepat berbuka puasa. Jadi begitu kumandang azan maghrib sudah terdengar, segeralah berbuka, karena itu merupakan kesunahan. Dan sebaliknya, ketika sahur kita juga disunahkan untuk mengakhiri detik-detik terakhir, ya katakanlah sebelum imsak kita bersahur. Jadi kurang lebih 10 menit sebelum azan subuh kita bersahur. Jangan sahur jam 2 malam. Ya tentu boleh, tapi akan lebih baik kalau sahur itu di akhir waktu sebelum azan subuh berkumandang. Jadi luar biasa kenikmatan yang ada di bulan Ramadan, yang semuanya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan semua itu betul-betul mendatangkan rasa syukur kita kepada Allah dan rasa empati kita kepada orang-orang di sekitar kita.